kembali lagi bersama gue si Meow Awu. Kali ini gue akan bermain game balap-balapan yang berjudulkan Hot Wheels Unleashed. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah merequest game Hot Wheels Unleashed yang satu ini ya teman-teman. Karena Miok sendiri sudah lama sekali tidak bermain game balap-balapan. Terakhir kali itu gue bermain Need for Speed Heat. Dan buat kalian semua yang belum nonton nih Need for Speed Heat, silahkan kalian cek aja di description di bawah. Karena gue sudah siapkan playlist untuk kalian nonton sampai tamat. Dan langsung saja teman-teman, kita akan mencoba game Hot Wheels Unleashed yang satu ini. Pertama-tama kita diberikan kotak misteri teman-teman yang untuk kita buka. Nah, kira-kira Meow Auk dapat mobil seperti apa ya teman-teman? Wow. Jadi deg-degan nih, kayak gacha ya, tetapi ini sudah di dalam gamenya. Jadi untuk membuka atau membeli kotak-kotak seperti ini, kalian harus grinding terlebih dahulu. Kalian dapat duitnya baru kalian beli. Setelah kalian beli, kalian akan mendapatkan random mobil. Yuk, langsung saja yuk kita akan coba buka. Mobil pertama Meow Auk apa? Kita lihat. Bagus gak nih? What is this? Dodge. Oke, Dodger. Wow, 2021 Metal Games. Gua gak tahu ini bagus atau enggak. Coba deh teman-teman kalian komen di bawah ya, apakah mobil ini bagus atau tidak. Well, kalau gua lihat ya teman-teman, itu ada tulisan biasa. Oh ya, by the way, gua bermain game Hot Wheels yang satu ini pakai bahasa Indonesia loh. Mantep, game-game zaman sekarang sudah banyak yang berbahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan saja. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Coba kita buka teman-teman. Dapat apa nih guys? Dapat biasa lagi atau dapat yang bagus nih guys? Come on, please dong yang bagus dong. Gue pengen pertama kali bermain game Hot Wheels Unleashed yang satu ini memakai mobil yang bagus. Let's go. Ada api yang besar. Ya, biasa lagi guys. Tapi bentuk mobilnya keren banget nih. Mantap sekali. Namanya adalah Twin Mill. By the way, kayaknya mobil-mobil yang ada di Hot Wheels yang satu ini itu benar-benar ada di real life ya teman-teman. Kalian bisa cari dan kalian bisa beli. Mantap. Oke, coba kita lihat lagi kali ya. Kita dapat apa lagi nih guys? Masa dari tadi Meow Auk dapat biasa-biasa, dapat biasa lagi. Mountain Mauler. Oke, 2018. Wow. Oke, bagus juga sih. Tapi overall yang gue suka yang sebelum ini ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Masih ada lagi kah? Habis. Tidak, sudah habis teman-teman. Oke, yang ini sih the best. Saya pakai ini sajalah. Tingkat kesulitan AI, medium atau sulit atau ekstrim. Kalau kata temen gue ya teman-teman, cupu banget kalau misalnya kita cuma mainnya di sulit. Kita harus mainnya di ekstrim. Tapi Meow Auk mainnya di medium aja lah. Satuan ukuran internasional AS. AS apa? Amerika Serikat ya? Internasional aja kali ya. Mungkin ini satuannya itu kilo, miles, sama miles. Mungkin ya. Mungkin. Oke, nanti sajalah. Semoga aja ini masih bisa dirubah ya. Oke, yuk. Mari kita lanjutkan. Skate park. Kita akan main di skate park terlebih dahulu. Hot Wheels, my friend. Yo. Kayaknya seru nih guys ini gamenya. Saya suka game-game balapan, tetapi game balapan semakin hari semakin sedikit ya. Kebanyakan sekarang game tembak-tembakan, game RPG, dan juga game-game story yang bagus-bagus. Udah jarang banget Meow Auk bermain game balapan. Oh ya, lanjutkan. Terlalu asik gua liatnya. Alright. Hijau metalik, bro. Gimana nih guys? Kita harus gimana nih? Oke, percepat katanya pencet RT seperti biasa ya. Oke. Gimana nih? Sebentar. Oke. Oke, Meow Auk masih cupu. It's okay. Gua belum tahu apa-apa teman-teman tentang game yang satu ini. Gua bisa pencet NOS atau apapun itu. Pencet A ya. Bisa NOS. Bisa ngerem. Ngerem pencet LT. Oke. Biasa game-game kayak begini jarang-jarang aja guys pencet remnya. Itu mobil apa lagi tuh? Hah? Di depan gua mobil apaan itu guys? Jangan bilang ini pencet bus. Udah. Saya sudah melakukannya dari tadi pencet bus. Mobil apa tuh tadi tuh di belakang gua? Lihat belakang apa? Itu dia. Gua kirain kan nabrakan. Gua kirain ini yang kereta. Siapa sih yang kereta guys? Gua lupa lagi. Ayo dong, jangan ketabrak mulu, Meow. Pakai nos. Apa nih? Oke. Kita nos lagi, guys.
biar mereka kalah. Apakah Myook bisa memenangkan di game pertamanya Myook? Atau jangan-jangan Myook cupu sekali ini? Oke, kita nos lagi guys. Mumpung lagi turunan. Miring kanan, miring kiri. Ah, ini mah udah selesai. Oke. Oke, nice. Untung saja tidak kepleset ya. Come on. Mantep banget. Nice. Bisa ngedrift. Oke, perhatikan lingkungan sekitar. Jalan ini penuh kejutan. Hati-hati. Jangan sampai terkena jaring laba-laba yang menyeramkan. Wah, hampir saya kena. Wah. Meowout jadi yang pertama, guys. Gara-gara yang paling depan terkena jaring laba-laba. Ini kenapa badan mobil gua jadi ada listrik-listriknya? Oh, mungkin tracknya, guys. Oke, gua lihat ke belakang. Masih number one. Meowout number one, guys. Oke, mantap. Kita pakai nos. Aduh, belum ada. Nos. Yang pertama. Sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa kamu ketahui, tetapi kami sudah cukup menyita waktumu. Sekarang kamu sudah siap untuk bersenang-senang. Selamat bermain. Oh, tadi tutorial doang. Gua udah seneng banget. Oh, enggak ya? Oh, diteruskan, guys. Ternyata diteruskan. Gua kirain sudah selesai balapannya. Oke, kali ini saya akan coba memenangkan balapan kali ini ya, guys. Jangan sampai kalah. Come on. Kita sudah ada satu nos. Kita nos terlebih dahulu. Ada checkpoint. Oke, kita lihat belakang. Wah, mereka semua masih tertinggal ya. Oke, nice. Sengaja guys, gue tabrakin ke depan itu. Sengaja. Ini. Nos. Ya ampun, Meowout. Nosnya nggak kayak gitu juga. Oke, kita nos lagi. Let's go. Aduh, duduk ketabrak lagi. Oke, untung aja masih belum ada siapa-siapa di belakang. Aduh, sudah ada kompetitor kita. Hati-hati, Meowout. Ini dia nih. Bahaya banget nih. Nggak boleh salah pencet. Kalau salah pencet nanti terpelanteng. Apa? Bahasa apa itu, Myook? Terpelanteng. Keluar dari jalur. Terpelanteng nggak tuh? Ini nih. Nyebelin nih. No. Aman. Aau. Guys, ada musuh di belakang kita. Tidak. Gue harus pakai nos terlebih dahulu. Supaya kita bisa menang. Oke, di depan. Finishnya. Finish line-nya di depan. Apakah Myook bisa menang atau tidak? Nosnya Myook sudah habis juga, guys. Let's go. Number one. Myook number one. Pakai nos terus-menerus. Putaran terakhir. Ternyata masih ada satu lagi putaran, guys. Oh ya ampun. Di kiri atas itu ada tulisannya putaran. 0/3, Myook. Sekarang sudah 3/3. Baiklah, kalau begitu. Maaf, guys. Lagi menyesuaikan nih. Nos. Terus pakai nos sampai menang. Oke, itu kan mereka tertinggal jauh sekali. Itu apa dia listrik-listrik? Kayaknya gue harus ambil itu deh, harusnya tadi. Ternyata gue bisa ngedrift. Dari tadi kalau begitu kita tap ya teman-teman untuk remnya supaya bisa ngedrift. Oke, gue pakai nos lagi. Jalurnya ekstrim-ekstrim juga ya kalau bermain game Hot Wheels ya. Kalau bermain Need for Speed kan jalurnya nggak terlalu ekstrim. Oke, di sini gue nggak mau nos. Apa kita pas di sini aja nih? Nos, let's go. Soalnya nos gue sudah ada dua. Jangan sampai mubazir. Oke. Ah, ini nih. Bahaya nih. Ayo. Ya, kena. No! Wah, langsung ngerem begitu saja. Kurang ajar. Oh my God. Untung aja. Gue kirain itu kayak item yang bisa diambil gitu loh, guys. Ternyata bukan. Untung aja masih bisa di paling depan. Let's go, Meowout. Satu putaran lagi. Ini dia kemenangan kita. And number one. Wah. Meowout, coy. Menang, coy. Lanjutkan. By the way, kalau nggak salah baca ya teman-teman, game yang satu ini itu bisa PvP. Siapa tahu aja kalian bisa rekomendasi ke channel-channel lain teman-teman untuk kita PvP ya. Mungkin ada dari channel A, B, lawan Meowout nanti guys. Wah, seru banget. Oke, kita memperoleh kotak misteri. Coba ya, kita buka satu kotak misteri ini. Dari menu utama, kamu bisa terjun ke Hot Wheels City Rumble. Bangun track sendiri, mengakses semua mode game. Selamat bermain. Terima kasih banyak, bro. Oh tidak, 5 master menyeramkan mengacaukan di Hot Wheels City. Mereka memaksa para pengemudi untuk menghadapi tantangan besar hanya untuk bisa mengemudi dan tidak ada yang bisa melaluinya. Tolong bantu kami mengembalikan ketertiban. Kami dengar kamu pengemudi yang luar biasa. Aduh, jadi nggak enak nih dipuji nih guys, baru juga main. Mereka menyebut diri mereka sebagai para bos.
Mereka besar sekali, pasti mudah terlihat. Semoga berhasil. Oke, sama-sama. Oh, tuh guys. Jadi di sini katanya ada 5 bos yang harus kita kalahkan. Dan gua belum bisa lihat. Oh, sudah bisa di gimana tadi? Oh, nih. Kalian bisa jalan-jalan di sini ya, guys. Terus kalau untuk jauhin gimana? Nggak bisa dijauhin. Oh, ini dia dijauhin. Wow, mapnya besar sekali tuh, kalian lihat guys, rintangannya banyak. Bakal jadi berapa part ini kalau misalnya op mainin semuanya, guys, guys. Oke. Sepertinya bakal seru sekali ini game. Untuk pertama-tama kita ngapain dong ini? Tunggu ya, coba gue keluar terlebih dahulu. Soalnya gue dapet itu tadi, guys. Nggak bisa keluar. Oh, ditahan. Sebentar. Tadi gue dapet yang namanya multi pemain. Ini multiplayer. Yang namanya kotak ya. Kotak untuk membuka mobil Hot Wheels. Rubanah apa lagi rubanahnya? Tunggu dulu deh. Pakai bahasa Indonesia dulu deh. Aduh, perangkat keyboard gak tuh? Ya ampun, bahasa Indonesianya gimana nih? Oke, sebentar. Ubah bahasa. Inggris dulu ya, guys. Biar ngerti nih. Kembali. Oke. Dah. Oh, basement. Download. Oke, shop. Kita coba cek. Apa nih? Blind box. Tuh kan, gue punya satu blind box. Kalau di bawahnya apaan? Bentar. Limited offer. Limited offer ini, kalian bisa beli. Street Creeper. Ini udah dapat kita tadi. El Camino. Fort. Ini lucu banget, guys. Dinosaurus. Motosaurus. Keren sekali. Next update-nya berapa hari tuh? Itu hari atau jam ya? Hour. Ya juga ya. 3 jam lagi dinosaurusnya satu ini akan menghilang. Tetapi ya sudahlah, kita akan coba satu box. Kita buka. Come on, dapat yang bagus dong. Aduh, dapat yang sama, guys. Dapat yang sama. Sekali buka box 500. Duitnya Mio Ok cuma 50. Oh no. Aduh. Oke, coba kita cek ya collection. Oh tuh, sama persis. Oh, kita bisa dismantle atau jual. Kalau dismantle dapat gear, kalau kita jual dapat 300. Sekali gacha 500. Siap. Ya udahlah, guys. Yuk. Oh, ini keren banget. Kenapa gua nggak lihat tadi ya ini ya? Oke. Ada dua yang bisa kita pakai ya. Tapi gue udah terbiasa dengan mobil yang satu ini sih. Ini mobil juga bagus. Acceleration-nya yang sebelah kanan ini, guys, Bone Shaker lebih cepet dibandingkan si Twin Mill. Oke, kita coba saja lah ya. Let's go. City Rumble. And kita pakai apa nih, guys? Nih, antara ini dua. Kita coba ini dulu kali ya. Tadi kan kita sudah pakai Twin Mill. Yuk, Marky Chop. Mari kita coba. Oh, wow, super colorful ya untuk game Hot Wheels yang satu ini. Let's go everybody, let's win this game in 3. Oh ya, by the way, tadi gimana caranya? Gua ngenosnya? Gak bisa Biawok, gimana caranya itu ya teman-teman? Banyak yang langsung melaju gitu loh, melesat. Sebel banget. Ya, Biawok paling belakang nih. Ini apa nih? Ada nosnya. Oke. Habis ini gua akan coba pakai nos sekali. Nah, mantep. Ayo lo. Wow, awas jangan keluar lintasan. Buset dah, konnya ditabrak-tabrakin. Gimana caranya? Oh no. Miauk juga hampir saja keluar lintasan. Tapi tenang saja. Gua akan coba sekali lagi untuk pakai nos. Come on, Miauk. Oke, tap. Oke. Gua masih belum terbiasa ya untuk ngedriftnya, guys. Ngeselin banget. Kita pakai nos lagi. Wah, harusnya langsung ngedrift tadi Mio Ok. Oke. Gak apa-apa. Namanya juga baru main, temen-temen. Saya masih belum terbiasa. Tuh, kalau udah terbiasa mah. Mantap. Tenang aja. Lap kita masih panjang, temen-temen. Ya gak sih? Kayaknya enggak deh. Oke, gua harus pakai nos kalau begitu. Come on. Semakin mendekati para penantang-penantang kita. Oke, di sini jangan. Kita ambil shortcut, teman-teman. Ambil shortcut ya. Itu apaan? Wah,
penghalang. Untung aja gak kena. Pakai nos lagi. Minggir. Minggir, jangan halangin gue. Aduh, ditabrak-tabrak. Sampai keluar lintasan gue. Ya ampun, ini rusuh sekali. Tidak. Oh no, apakah ini adalah last lap? Final lap. Mari kita coba terus lagi ya. Setiap kali gue pencet nos, mereka ngalangin gue, guys. Oke, untung aja gak kena. Minggir. Aduh, dihalangi terus-menerus. Gue harus pakai nos nih, guys. Ya, kita harus cepat. Aduh. Oke, kita keluar lintasan sedikit. Cara curang, guys, cara curang. Langsung posisi keberapa ini, Myeong? Let's go, gak sih? Langsung ketiga. Oke, kita pakai nos lagi. Posisi keberapa? Langsung posisi kedua, guys. Oke. Oh, itu cepet banget. Woi. Gue halangin kalau begitu ya. No. Posisi ketiga, lumayan lah. Keselin banget tabrak-tabrakannya. Wah, yang menang twin mill gak tuh? Harusnya Myeong pakai twin mill tadi ya. Nice. Oke, kita dapat 40. Coba gue lihat terlebih dahulu ya. Kalau misalnya gue lanjutkan jalan ceritanya, akan jadi seperti apa? Oh, terbuka stage-stage baru yang bisa kita ambil ya. Nah, kan kita dapat satu box lagi. I know I could trust you. Tunggu dulu. Pakai bahasa Indonesia harusnya. Jadi, dia percaya sama kita, teman-teman. Dan kita nggak boleh menyerah begitu saja. Dan the people of Hot Wheel City will help you out. Alright. Jadi setiap kali kita menyelesaikan challenge-nya, maka kita akan mendapatkan hadiah-hadiahnya. Tunggu dulu. Gua ganti lagi guys ke bahasa Indonesia ya. Salah pencet kan? Nah. Ini dia. Mana Indonesia? Supaya lebih enak guys. Polis gak tuh? Hampir salah gua. Alright. This is it. Nah sekarang, kita coba satu. Ya, satu lagi guys. Kita coba satu lagi ya. Masih ada kesempatan. Oh iya! Buka kotak dulu guys. Kita buka kotak dulu. Kotak misteri. Nah, ayo dong. Yang bagus dong, please. Come on. Myeong, dapat. Aduh. Biasa saja dapat taksi. Time taksi. Oh, ini referensinya dari, jangan bilang dari apa movie yang lama banget itu loh, yang time travel. Mungkin saja. Oke. Yuk, mari kita coba lagi ya. Sekarang ada dua tempat yang bisa kita laluin. Mungkin saja saya mau ambil yang ini aja kali ya. Terus gimana nih guys? Daya rem, akselerasi, pengendalian. Kayaknya gue lebih demen ini deh. Kita coba dulu. Let's go. Pengendalian itu pas kalian belok kali ya. Ya mungkin saja. Mari kita coba lagi. Semoga saja Myeong berhasil ya kali ini. Waduh. Tuh mobil-mobil mereka kayak bagus-bagus gitu loh, lucu-lucu. Ada yang dinosaurus kayaknya. Banyak kan dinosaurus. Tuh, ada yang pakai nos. Wah, curang sekali mereka. Oke, gak apa-apa. Aduh, reset gimana? Tunggu dulu, reset gimana? Saya tidak tahu guys, caranya reset seperti apa. Jadi gue mulai ulang aja. Keluar jalur gak tuh gue. Oke. Lagi, gue gak terima. Tadi keluar jalur. Gak bisa guys. Gimana caranya ya? Gue harus belajar terlebih dahulu tuh. Tap. Nice sekali tuh kan. Dengan memakai mobil yang satu ini, Myeong mendapatkan momentum untuk belok sana, belok sini. Belok tuh kan. Jangan terlalu pede kamu Myeong. Oke, siap. Pengendaliannya luar biasa. Oke, fix. Ini jadi mobil kesukaan Myeong terlebih dahulu deh. Sebelum nanti mungkin kita akan mengganti mobil ya teman-teman. Enak banget. Beloknya ini enak banget guys. Pengendaliannya full soalnya. Let's go. Apa nih? Ada hijau-hijau apa nih guys? Oh, kayak bus ya. Kita dapat bus, booster. Kita pakai. Tambah lagi nos. Wah, jadi kenceng banget. Nosnya ngeri banget ya, Om. Nice. Come on. Jangan kepentok mulu dong. Ayo dong. Makin hari makin jago dong. Ngedripnya. Sempet gak? Hampir saja. Myeong meniksoy ya, teman-teman. Oke. Tenang. Masih 2/3.
checkpoint. Aduh, jangan lupa pakai. Nah, ini dia. 3/3 teman-temanku sekalian. Putaran terakhir. Apakah Meowauk bisa mempertahankan nomor satunya? Kita cek terlebih dahulu. Nos sambil cek belakang ya. Tunggu dulu, jangan dulu nos dah. Bahaya bet. Tuh, gak ada siapa-siapa di belakang gua, guys. Masih aman-aman saja. Woo! Nos. Nice banget. Oke. Okay. Buset dah, penghalangnya jadi warna merah. Itu kayaknya langsung berhenti tuh. Oh, kenapa gua gak ambil? No! Meowauk! Tunggu guys. Gimana cara? Respawn. Wah, kurang ajar banget. Oh, untung aja masih bisa. Oh, ternyata respawn itu Y ya. Gue baru tahu, guys. Untung aja gue masih di nomor 1. Menang. Untung aja. Meowauk masih number 1. Lucu banget. Sumpah dah, tuh, truknya. Oke. Yes. A good start. Welcome to basement. Kalau kita juara dapat bintang. Ah, I see. Dan setiap kali kalian menang, teman-teman kalian akan mendapatkan gigi. Gigi gue masih belum tahu ya. Mungkin aja buat upgrade dan juga track persimpangan. Kamu sudah menyelesaikan sasaran unleash. Perhitungan pada layar di pojok kanan atas akan membantumu melacak proses. Oke. Menyelesaikan semua sasaran. Oke. Thank you. Jadi di kanan atas ya teman-teman, balapan cepat tuh. Sudah ada 1/52. Ini belum ada bintangnya karena saya belum bisa memenangkan. Apakah kita akan pergi ke satu lap lagi teman-teman? Kayaknya gue masih punya waktu, jadi langsung saja kita akan coba lagi. Dengan mobil kesayangannya Meowauk ya. Belum ada yang bisa mengalahkan dia guys di dalam putaran. Jadi saya menggunakan itu lagi. Apakah mapnya masih sama? I don't think so. Mapnya baru lagi nih guys. Ini gue bingung gimana ya. Guys, coba ya komen di bawah ya teman-teman. Gue harus bagaimana ini? Tuh Ade udah bisa jalan gitu loh. Kok mereka miring-miring? Ngapain kalian miring-miring? Itu ada nos. No, Meowauk gak dapet nosnya. Gak apa-apa. Inilah enaknya kalau misalnya mobilnya itu gampang kalau buat belokan guys. Karena balapan itu tidak hanya jalur lurus saja. Wow, enak banget beloknya cuy. Nggak perlu kita ini ya, pencet rem untuk ngedrift. Waduh, cepet sekali dia. Ya iyalah kamu tidak memakai nos, Meowauk. Oh iya ya, saya punya nos loh padahal. Messi, Meowauk mau lewat. Wih, di pur gak tuh sama Meowauk? Gak pakai nos. Main tabrak-tabrak aja kau. Bisik. Bye. Woohoo. 2/3. Nah, masih ada satu lap lagi. Aduh, kaki gua gatel. Cuy, kaki gua gatel. Nice sekali. Gak perlu ngedrift, guys. Pengendaliannya mantep banget. Gua demen banget sama di mobil. Ada gak mobil yang lebih bagus lagi daripada ini nanti, guys? Semoga aja ada ya. Widih. Oke. Kita pakai lagi untuk nosnya. Woo! Let's go. Di depan sana. Kita pakai nos lagi guys. Wih. Semoga aja Meowauk sudah mendahului mereka semua ya. Supaya mereka tidak bisa mengejar skor Meowauk. Tuh. Lama banget mereka. Mantep. Oke. Di sini gue akan pakai nos lagi. Tuh kalian lihat guys, perbedaannya jauh sekali. Udah dah ini mah. Meowauk win. Meowauk is the winner. Oke, mantap. Masih belok dengan lancar-lancar saja. Lagunya seru banget ya. Oke, siap. Aduh, nabrak juga kamu Meowauk. Iya dong, maaf. Seru sih di game. Tapi gue udah gak sabar untuk mencari mobil-mobil yang lain ya guys. Let's go, pakai nos lagi. Dan gue juga bisa upgrade sih sebenarnya. Nanti gue coba cek deh upgrade-upgrade-an dari mobil yang gue pakai sekarang ini guys. Udah, ini mah. Overpower Meowauk. Overpower. Who is the winner? Meowauk. Mantap.
Meow Ox number one. Ayo dong, dapat kotak please. Kita dapat kotak nih guys. Ayo dong, dapat kotak dong. Please. Dapat kotak dong. Ya, nggak dapat kotak guys. Susah juga ya dapat kotaknya ya. Buset dah. Lebih cepat dari kilat. Apa ini ya? Oh, ini tantangan baru. Oh, kayaknya ya teman-teman. Kalau misalnya gambarnya itu bendera, ini adalah racing, balapan. Nah, kalau misalnya gambarnya kayak begini nih, tantangan waktu guys. Kita coba sekali kali ya. Coba. Memakai ini. Kita coba lagi guys. Mode tantangan waktu. Tidak ada lawan sama sekali. Cuma Meow Aux saja. Berarti kita harus mengalahkan waktu. Satu lap aja atau lapnya banyak nih guys? Coba ya dulu ya. Ini nih gue masih gak ngerti nih. Come on. Gimana gue masih bingung itu. Untuk boost ya, boost di awal-awal. Oh ini mapnya sama kayak tadi guys. Oke, gue udah apal sih. Yeay. Alright, let's go. Mari kita melaju. Berputar. Oke, sasaran analis kita adalah di bawah 40 detik ya. Emang bisa 40 detik? Kayaknya nggak bisa deh, Mio. Come on, lu ada nos. Oh iya, lupa gua guys. Oke, bisa lah. Weh, ada rintangan. 30. Oke, Mio, lihat yang benar. Bisa. Oke, sabar. Aduh, udah 40. Guys, sudah 40 now. Itu dia, di depan sana adalah kemenangan kita. Dan apakah Meow Aux bisa 40? Catatan terbarunya jelek sekali. Tidak. Gak apa-apa. Pokoknya yang kedua, harusnya gua bisa lebih bagus ini. Harusnya ya. Coba lagi, guys. Karena tadi kita kan dari start. Kalau dari start itu memang agak susah, guys, untuk mendapatkan skor yang lebih bagus ya. Oke, ini dia. Kita pakai nos karena ini lurus banget. Terus kita ngedrip dikit. Nice. Terus di sini juga gua akan pakai nos. Kalian lihat ya, rekor gua nih. Pasti di bawah 4. Sorry. Di bawah 50 maksudnya. Oke, belum ya, Ok. Di bawah 50. Come on, dikit lagi. Putaran terakhir kita. 44, 46, 47 and here we go. Walaupun belum bisa dibawa 44 ya guys. Susah banget tuh. Sasaran Andes. Kayaknya kita harus ganti mobil nih guys. Belum saatnya kita mengalahkan ya. Sasaran Andes-nya. Tuh, belum bintang. Tidak. Kamu memperoleh. Buset, ada pintu dong. Alright. Teman-temanku sekalian, masih banyak banget yang bisa kita selesaikan di dalam game yang satu ini. Tetapi ya untuk sekarang sampai di sini aja terlebih dahulu kali ya teman-teman, karena gue sudah rekaman sekitar 20 hampir 30 menit. Well, cukup dulu lah. Oke. Ini ada tanda seru apa ya? Kalau tanda seru apa guys? Oh, ada rahasia. Tetapi persyaratannya, oh, spesial dari Bone Shaker dengan penampilan. Gua nggak tahu nih caranya bagaimana nih teman-teman. Mungkin kita harus menemukan satu mobil rahasia nih. Waduh. Oke. Terburu-buru. Kalau di Indonesia ini lucu juga. Ini juga nih terburu-buru. Oh, tidak ada kata terlambat. Siap. Ya udah, guys. Gua coba keluar terlebih dahulu sambil gua lihat. Duit gue masih 260, jadi masih kurang banyak banget ya. Untuk tokonya sendiri, tunggu dulu, koleksi. Nah, ini, tuh kan bener. Kita bisa tingkatkan ya guys. Jadi kalau gue pencet A, kita bisa tingkatkan. Tapi minus 200, sedangkan gear gue baru 110. Masih banyak banget yang harus gue cari. Jadi nanti daya rem gue dan juga akselerasi akan meningkat. Oke. Wow, grinding parah sih ini game. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game Hot Wheels Unleashed sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan ikutin next episode kita akan coba teman-teman untuk mendapatkan semua juara di dalam game Hot Wheels Unleashed yang satu ini. Dan mungkin gua grinding dikit ya teman-teman. Tadi kan gua belum mendapatkan bintang yang ini dan juga
yang ini nih. Nanti gue coba lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat sudah ada bintang lagi, berarti Myaok sudah grinding sedikit lah. Di next episode, target gue mungkin gue akan main sekitar 5-7 game ya, supaya lebih cepat lah progresnya. Baiklah teman-teman, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!